Jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat stempel dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Nah, pada contoh yang tampak di monitor Anda, ini adalah beberapa jenis stempel. Dan sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara membuat stempel tapi menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, kali ini kita menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke, kita mulai saja cara membuatnya seperti apa. Pertama, saya buat halaman baru dulu. Nah, berikutnya kita pilih tool star. Kita buat bintang, tekan Ctrl, baru tarik. Ini benar-benar sama sisi lebar dan tingginya. Nah, kalau kita membuat bintang seperti ini, akan ada option barnya seperti ini. Nah, ini maksudnya ini adalah 7 sudut ya. Apa 7 runcingnya itu ada 7. Kita tambahin aja. Nah, begini. Kalau misalkan teman-teman terlalu lama, kita bisa masukkan di sini 50 misalkan. Nah, 50. Nah, yang ini adalah ketajamannya. Ini kita bisa kurangin ketajamannya begini, atau kita langsung masukkan aja 8 misalkan, begini. Oke, ini udah jadi sudutnya, apa namanya, lingkarannya dengan ujung-ujungnya lancip begini ya. Nah, kita misalkan lingkaran ini saya buat ukurannya, saya masukin 90 lebar, tinggi 90 juga. Oke, seperti ini. Nah, tinggal dikasih warna, misalkan kita ngasih warnanya, saya pilih pewarnaannya pakai interactive fill. Nah, terus saya ada option barnya, saya pilih yang fontine. Terus ini saya pilih yang elliptical pewarnaannya. Nah, pada ujungnya, pada pinggir-pinggirnya ini saya kasih warna, misalkan saya kasih warna, kita ambil warna di sini. Nah, begini. Terus yang tengahnya kita biarkan saja putih seperti ini. Nah, ini. Berikutnya saya buat lagi lingkaran di dalamnya. Buat lingkaran. Nah, kalau kita buat lingkaran tuh ada 3 jenis lingkaran. Ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah elip, dia utuh. Yang kedua adalah dia seperti teriris atau terpotong seperti potongan kue. Yang ketiga adalah arc, garis aja. Kita pilih yang pertama dulu. Ini saya taruh di tengah sini. Nah, begini. Saya zoom saja. Oke, ini saya kecilkan sedikit. Kecilkannya pakai tombol shift ya, tekan tombol shift baru tarik dari sudut. Nah, gini. Terus saya buat lagi lingkaran di luarnya begini untuk kita memasukkan teksnya nanti. Nah, begini. Biar jelas, saya ambil contoh di sini. Ini saya copy saja, saya taruh di sini. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Nah, berikutnya kita buat, tapi belum ya, belum saya buat lingkaran lagi ya. Oke, saya buat lingkaran lagi dalamnya, ke dalam aja. Baru kita klik kanan untuk mengcopy-nya. Jadi ada 2 buah lingkaran. Jadi cara mengcopy di Corel itu biar cepat seperti ini. Misalkan saya membuat lingkaran, geser ke sini, saya membuat lingkaran ini, tahan mouse kirinya, baru klik kanan. Saat kita mengklik kanan, klik kiri, jangan dilepas dulu. Itu mengcopy. Nah, jadi seperti itu. Sama tadi saya membuat ini. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah teks. Misalkan saya ikutin kata yang sama seperti teks yang ada di sini. Yuk, buruan. Pesan. Gitu ya.
Fontnya kita rubah menjadi Arial rounded. Terus saya copy lagi ke dua sini. Terus saya ketik lagi katanya garansi low bro. Oke. Berikutnya kita agak kita kecilkan fontnya. Misalkan ini kan tadi 24, kita kecilkan menjadikan 22 misalkan. Nah, begini. Ya tergantung keinginan sih ya, kalau kalau masalah besar dan kecilnya. Saya bikinnya 22 aja. Terus saya kasih warna biru tua. Nah, cara membuat teks ini melengkung seperti ini, itu kita pilih teksnya dulu, baru pilih menu teks, baru pilih menu fit text to part, arahkan ke sini. Nah, begini. Kalau misalkan terlalu nempel ke bawah, digeser ke atas sedikit nggak apa-apa. Atau kita tempelkan dulu aja, tempelkan gini. Nah, misalkan terlalu mepet, bisa kita naikkan ke atas. Caranya begini sih. Nah, gini. Ya, ke atas. Gitu ya. Ini juga sama, berarti tapi ini dipecah dulu karena ini teks ini menempel di sini di garisnya. Menempel di garisnya. Kalau misalkan mau dipecah, pilih teksnya baru pilih menu Arrange Break Text to Part atau Ctrl K. Sekarang yang ini lagi caranya sama, pilih teksnya dulu, pilih menu teks, Fit Text to Part, taruh di sini. Nah, begini, klik gitu ya. Terus bisa kita geser ke luar sedikit. Nah, begini. Nah, ini juga kita pecah. Oh, mohon maaf, sebelumnya ini kan teksnya harusnya tulisannya di sini. Nah, ini kita balik, caranya adalah pada option bar-nya kita pilih yang mirror text vertical seperti ini. Baru klik lagi yang ini mirror text horizontal. Nah, ini sudah posisinya sudah bisa dibaca dengan jelas. Nah, kita geser dari sini. Samakan posisinya. Nah, oke. Okay. Atau kalau misalkan kurang ke kanan, klik geser kita ke kanan sedikit. Nah, gini. Lalu dilepas. Kurang, kalau misalkan terlalu, ini kita geser lagi. Nah, gini. Oke, seperti ini. Kalau udah, kita pecah lagi. Karena masih dalam satu kesatuan, teksnya masih nempel di sini, di garisnya, masih dalam satu grup. Kita pecah, ring, break, text, to part. Nah, gini. Gimana dengan garisnya? Kita buang aja. Nah, seperti ini cara membuatnya, teksnya. Oke, berikutnya adalah kita buat tulisan ini 100%, sangat gampang. Kita pilih tag tool, lalu saya tulis ketik 100%, gitu ya. Nah, berikutnya kita rubah fontnya, saya pilih yang ini, Big Noodle. Saya masukin di sini, sibuk begini, gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, teks yang tengah ini, apa lingkaran yang tengah ini kita kasih warna, caranya sama. Interactive fill. Pilihnya adalah sama, font time. Sama juga elliptical. Baru kita yang paling sudut sini kita ganti warnanya agak, kalau misalkan ada contoh kita bisa ngambil di sini contoh warnanya. Nah, begini. Oke, tinggal dihilangin garisnya. Cara menghapus garis adalah klik kanan tanda silang. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat lingkaran kecil ini. Lingkaran kecil, tekan kontrol, baru dirubah. Benar-benar bulat, kasih warna hitam.
Misalnya. Taruh sini, kalau terlalu besar dikecilkan. Oke, masih lagi. Oke, seperti itu. Kita zoom dulu. Nah, baru kita kasih bayangan. Misalkan yang ini saya duplikat, saya geser gini, baru klik kanan. Yang paling bawah saya kasih warna agak abu-abu. Terus saya geser ini bisa dikit ini. Oke, panas saja kalau misalnya agak susah. Ini ya, di zoom ya, seperti itu. Ini juga sama, yang teksnya geser, baru klik kanan. Yang paling bawah dikasih warna putih saja. Baru ini di gabung di sini. Nah, pakai panas saja. Nah, begini. Ini juga sama. Klik kanan. Warna putih. Kembali ke sini, biasanya pakai alat panah. Gitu. Ini juga sama. Ini kita duplikat saja, yang ini kasih warna. Terus kita hapus garisnya. Nah, di kanan. Setelah ke sini. Pakai panah sini. Nah, gitu. Ini juga sama. Di kanan kasih warna gini, baru ini saya lepasin dulu. Nah, ini udah jadi, ini saya hapus. Nah, udah seperti ini. Terus kita akan buat seperti ini, ada pita di bawahnya. Kita buat ini, saya duplikat saja, bisa ke sini duplikat. Nah, cara ambil pitanya di sini, di sini, di awalnya tuh gambar seperti ini, klik tahan, baru pilih menunya banner set. Di sini dibuka di option barnya, pilihannya klik yang nomor 2. Oke, kita buat di sini harus begini. Oke, tinggal dikasih warna yang sama, gitu ya. Terlalu besar, kalau gini aja. Oke, baru dikasih tulisan seperti di sini, jaminan uang kembali. Kita buat tulisan pakai teks jaminan. Ratanya rata tengah, center. Font-nya samakan dengan yang 100% tadi. Taruhlah di sini, kecilkan sedikit gini. Baru tarik begini. Ini ya. Baru pilih menu shape tool, panah ke kanan ditarik biar merenggangkan per karakternya. Baru kita taruh di tengah. Ini. Nah, ini kita grup dulu yang ininya, kita grup lingkarannya, grup atau Ctrl G. Yang ininya juga sama, di blok semua seperti ini, baru kita grup juga. Baru kita blok semuanya sekarang, baru tekan C pada keyboard untuk rata tengah. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke. Kita bisa membuat salah satu contoh yang ada di sini, ini dan ini. Baru kita buat, sekarang kita coba buat yang ini. Saya copy untuk contohnya, kita taruh di sini, saya paste. Ini saya geser dulu ke atas ini. Nah, ini saya langsung. Cara buatnya begini, kita buat lingkaran dulu. Kontrol, pakai kontrol ya, baru kita buat lingkaran utuh. Gitu ya.
buat lingkaran dulu gini, nah, kurang lebih seperti ini. Konsep pada keyboard, kita buat lingkaran kecil di dalamnya. Nah, begini, baru klik kanan untuk mengkopinya. Berikutnya adalah kita buat lagi lingkaran yang besar ini. Nah, kita pilih lingkaran besarnya, baru kita tarik keluar begini. Baru diklik kanan juga. Nah, lingkaran yang besarnya ini kita pilih modelnya yang 2, nomor 2. Nah, baru ini kita putar begini. Ini kita putar posisinya. Yang ini posisinya kita putar ke sini. Nah, begini, ini yang ke sini. Nah, seperti ini, kalau masih kurang putar saja sedikit, baru kita satukan lagi. Nah, cara motongnya gimana? Cara motongnya ini, lingkaran yang kecil kita warnain dulu sembarang warna apa aja biar ada isinya. Nah, begini. Berikutnya yang ini kita potong menggunakan lingkaran kecil. Pilih lingkaran kecil, tekan shift pada keyboard, baru pilih lingkaran yang terpotong ini. Akan muncul sebuah kelompok shaping. Nah, kalau Anda masih bingung cara menggunakan kelompok shaping, silahkan lihat video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara menggunakan kelompok shaping ini. Pilih yang nomor 2, ini trim namanya. Trim ini memotong. Memotong, klik. Nah, dia terpotong. Terpotong. Sebenarnya nggak dipotong juga tidak apa-apa. Sebenarnya nggak dipotong juga tidak apa-apa. Tapi ini di dalam contoh ini saya potong. Nah, berikutnya ini lingkaran yang tengah ini kita hapus warnanya menggunakan atau cara kliknya pada tanda silang pada kumpulan warna, diklik ini warnanya udah nggak ada, berarti ini kosong tanpa warna. Sekarang kita akan coba buat lingkaran ini garisnya tebal seperti ini. Caranya di sini, klik outline pen, pilih yang nomor 10. Kalau misalkan kurang, ini misalkan nomor 10 kurang tebalnya, berarti kita masukkan ke sini yang paling atas outline pen. Kita masukkan di sini misalkan 15 misalkan, baru di oke. Nah, ini tebalnya. Terus yang ini gimana? Kita kasih warna hitam juga sama. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita buat teks melingkar-melingkar begini. Cara buat teksnya gimana? Sama, kita menggunakan ini juga, lingkaran juga, tekan shift pada keyboard, kecilkan begini untuk panduan teksnya nanti. Kecilkan, baru klik kanan. Oke, sekarang kita buat teksnya ya. Misalkan 100, nah, saya ambil contoh yang sama aja, 100% garansi uang kembali. Nah, gitu. Nah, saya pilih yang fontnya yang sama dengan yang ini. Segini cukup. Caranya sama, pilih teksnya dulu, baru pilih menu teks, fit text to part, arahkan ke sini. Nah, begini. Kalau sudah di klik. Kalau misalkan jaraknya ini banyak kosongnya, pilih ini shape tool, ada anak panah sini ke kanan, di buka, tarik. Tarik lagi. Nah, gitu. Tinggal di putar tanda merahnya ini, kita sedikit. Nah, begini udah. Tinggal kita pisahkan antara teks sama lingkarannya. Pilih teksnya, baru pilih menu ring, baru break text to part. Lingkarannya udah pisah. Lingkaran ini kita gunakan untuk melingkarkan yang ini ya, teks yang bawahnya. Nah, ini kan lingkarannya garisnya warna hitam, sedang ini warna hitam. Kita rubah garisnya agak putih atau agak abu-abu, klik kanan. Mewarnain garis, klik kanan. Nah, ini ada garisnya di sini. Berikutnya saya buat tulisan kualitas terpercaya. Misalkan saya buat tulisan kualitas terpercaya gitu ya. Terus saya rubah lagi fontnya sama gini. Misalkan saya kasih gede sedikit,
Nah, begini. Caranya sama, pilih menu teks, fit teks to path, taruhlah di sini. Ada sini. Nah, gini udah masuk, klik gitu ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena teksnya warnanya apa namanya hitam. Kita geser ke sini aja. Enak. Kalau kita kasih warna putih gimana sih? Nah, ini sudah kita kasih warna putih langsung. Oke, sudah begini. Ini kan susah dibacanya nih. Bacanya begini nih. Kita akan balik caranya ini. Mirror text vertikal diklik dulu, baru klik lagi mirror text horizontal. Ini udah bisa kebaca nih. Cuma dia mepet. Kita geser ke luar. Nah, gini. Nah, ini kan tapi dia mepet juga. Pilih menu shape atau shape tool, geser ke kanan. Kita buka. Nah, gini. Lagi. Nah, gini. Oke, cukup. Udah. Ikutnya kita pisahkan antara teks sama garisnya, kita pisahkan. Menunya arrange, break text to path. Udah pisah. Berikutnya kita akan coba buat tulisan di bawah sini. Agak kecil ya. Ini kita masih menggunakan lingkaran yang ini. Tekan shift, geser ke luar lingkarannya. Nah, begini. Nah, oke. Kita kasih tulisan, misalkan tulisan ini kita ganti. Misalkan kita ganti nama toko atau nama tokonya aja. Misalkan kita kasih tulisan UD Maju Jaya misalkan. Terus saya fontnya sama. Terus saya kecilkan saja. Saya kecilkan jadi 20. Size-nya kurang, misalkan saya gantikan 15. Oke, saya buat 15. Saya kasih warna kuning langsung aja biar enak kelihatan nanti. Saya kasih warna kuning. Ini ya, saya kasih warna kuning. Terus saya pilih menu teks, baru pilih fit text to path, sama saya taruh di sini. Nah, begini. Nah, ini kan masih terbalik nih. Ini masih terbalik. Kita balik lagi dengan menggunakan mirror text vertikal, baru mirror text horizontal. Geser keluar begini. Oke. Tinggal kita menggunakan shape tool, kita jaraknya kita buka. Nah, kembali lagi ke sini. Ini kita geser saja ke atas sedikit, samakan. Nah, begini. Terus pilih teks, klik di sini. Kita kasih apa namanya panah. Nah, begini. Nah, gini ya. Nah, terus ganti ke move tool, kita geser ke. Nah, inilah udah jadi. Tinggal kita hapus teksnya. Maksudnya, mohon maaf, kita pisahkan teksnya antara garis teks dan garis ring break text to path. Garisnya kita delete. Nah, berikutnya kita kasih warna ini, lingkaran yang besarnya ini. Cara ngasih warnanya sama, pilihnya adalah interactive fill, pilih sama ini fontaine, terus elliptical, ini yang putihnya saya geser ke sini sedikit, ini saya geser ke bawah sini, yang ini dikasih warna ini kuningnya kuning muda, ini saya kasih juga warna sama. Nanti agak tua. Nah, gitu. Oke, ganti kapitul lagi. Udah jadi. Nah, tinggal kita ambil gambar tangan, jempol gini. Cara ngambilnya, ini di Corel udah disiapkan. Sudah ada gambar seperti ini. Kita munculkan dulu. Text, ambilnya di sini. Text, insert karakter. Nah, ini. Fontnya, pilihnya adalah Wingding.
Ini ada gambar tangan di sini. Nah, ini ambil aja, klik geser ke sini, besarin, taruhlah di sini. Oke, jadi ini kita terus contoh saja. Nah, ini udah kita coba buat. Kalau membuat stempel-stempel yang seperti yang sering Anda jumpai di mana di ijazah, di mana di surat-surat resmi, itu cara buatnya kurang lebih sama seperti ini. Misalkan dinas apa gitu ya, cara buatnya sama seperti ini. Seperti yang saya contohkan di video tutorial saya, bagaimana cara membuat stempel menggunakan Photoshop. Nah, ada lagi satu, bagaimana cara membuat stempel tulisan lunas. Nah, lunas. Sebenarnya sih simpel banget buatnya. Tinggal ditulis gini misalkan gitu ya. Lunas gitu. Nah, lunas. Fontnya saya pilih yang Arial, nah gini. Terus kita buat kotak gitu ya, di luarnya kotak begini. Terus kita buat lagi kotaknya ini, kita kasih apa namanya, garisnya tebel. Nah gini, ini lunasnya kita taruhlah di sini. Ini bisa begini. Nah gini, kasih warna merah. Sorry, maaf. Ini ya teksnya warna merah. Ini ya pasti garisnya warna merah. Tapi karena ini garis, jadi klik kanan. Nah, ini buat stempel lunas. Tapi kalau Anda nggak mau ribet buatnya dan seperti tampak nyata, kalau kita menstempel itu kan tidak semua sempurna seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda mau buat seperti tampak nyata seperti stempel stempel yang distempelkan di kertas, Anda bisa browsing aja di Google. Misalkan saya browsing Google stempel lunas, misalkan pilih yang Google Image. Nah, misalkan yang ini kita ambil aja, klik kanan, open link. Nah, ini lihat gambar, saya simpan ini. Klik kanan, baru save image as. Saya taruh di sini, misalkan saya kasih nama lunas, baru saya save. Nah, tinggal kita ambil. Kita ambil file, import, ambil gambar ya kalau di Corel. Ini lunas, taruhlah di sini. Nah, cuma permasalahannya ini kan image ya. Image ya, ada background putihnya. Jadi kalau saya buat background di belakangnya begini, saya kasih warna ini misalkan, bisa pindah ke bawah. Nah, dia ada background putihnya. Dan terkadang juga stempel lunas bukan bukan warnanya bukan hanya merah saja, kadang juga ada warna biru atau warna yang lain. Nah, dengan Corel kita bisa merubah warna ini. Caranya adalah pilih gambar yang tadi baru kita masukin yang ini, yang lunas ini, baru pilih menu Trace, Trace Bitmap, baru Quick Trace. Dia akan berubah menjadi vektor. Nah, ini yang vektor. Gambar aslinya kita singkirkan. Gambar yang ini kita ambil. Nah, ini udah jadi vektor. Kalau udah jadi vektor seperti ini, kita bisa menghilangkan background-nya, jadi nggak ada background-nya. Caranya adalah pilih gambar tadi yang baru di trace, pilih menu ungroup atau Ctrl U, ungroup, klik sembarang tempat, klik backgroundnya, di delete aja, delete, delete, yang ini delete, ini udah jadi. Kalau yang ini kan warnanya kayak agak beda, kita kasih warna sama aja merahnya, ini kita kasih warna sama merahnya, ini putihnya tetap semerah juga. Nah, kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Ini kalau kita geser, nggak berlobang. Berarti kita harus kita trim, kita lobangin. Caranya gimana? Pilih segitiga yang putih ini, tekan shift pada keyboard, pilih teks A-nya ini, baru di trim. Klik trim, memotong. Ini sudah berlobang kalau gini. Nah, ini.
ini mau dilobangin apa enggak. Kalau mau dilobangin tinggal dilobangin aja, sama pilih yang putihnya, tekan shift pada keyboard, pilih garisnya, baru di trim. Ini berlobang. Nah, berlobang. Ini ada warnanya nggak sama, diubah samakan. Oke, seperti ini, tinggal di grup lagi. Background-nya kita hapus. Nah, ini udah bisa digunakan. Ini sudah bisa digunakan. Misalkan Anda maunya warna lain, ganti aja langsung warnanya. Pilih warna apa, ganti. Nah, gimana? Gampang bukan? Cara buat stempel menggunakan Corel? Nah, jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.